Acara mengalehen marga Toboruni di Oli atau pemberian marga kepada Kahiyang Ayu akan digelar Selasa besok di Medan Johor, Sumatera Utara. Pemberian marga ini harus dilakukan karena Kahiyang Ayu bukan asal Tapanuli Selatan. Presiden Joko Widodo meminta langsung bahwa selama pesta adat ini tidak ada penutupan jalan. Jadi masalah rekayasa lalu lintas telah dipersiapkan semua. Yang mana tadi dengan rapat kami dengan pihak dari Jakarta, Bapak Presiden Republik Indonesia itu Bapak Joko Widodo meminta agar arus lalu lintas tidak boleh ditutup untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat Medan khususnya. Meski tak ada penutupan jalan, penjagaan tetap ditambah. Kita lakukan peraturan pimpinan ada 3 pospam di sepanjang wilayah Sungai. Usai pemberian marga, masih ada rangkaian prosesi adat lainnya yang akan dilakukan Kahiyang Ayu. Di antaranya pemotongan kerbau, membunyikan gordang, lalu manortor, sidang adat, manortor tahap 2, dan membawa pengantin ke tapian raya. Rencananya pos pengamanan acara nikahan Bobby Kahiyang akan dijaga ketat oleh petugas gabungan polisi dan TNI. Penjagaan diperketat saat diselenggarakannya pesta adat pada tanggal 24 dan 25 November, serta pesta nasional pada tanggal 26 November mendatang. Yonosya Putra melaporkan untuk NET.